beras kilo. Ah, oi, 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 sabar, sabar, Bu. Satu-satu, ah. Oi. Tanya, Bah. Ah, oi. Pak, Ucup lapar deh. Pengen makan yang enak. Sabar ya, Cup. Siapa tahu Bapak Cang punya makanan enak. Bapak juga udah lapar ini. Ah, ini gulanya ya, Bu. Ah, semua ada 18.000. Makasih ya, Bapak Cang. Ah, kamu saya. Makasih ya, Bah. Aduh, macam mana kok Sanib? Set dah, ada orangnya ya. Bilang-bilang apa? Ada orangnya gitu. Bah. Laper nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget nih, ada Sanib ame Ucup. Ente tolong panggilin gih anak-anak yang lain. Kita bakar ayam. Alhamdulillah, saya ada rezeki nih. Alhamdulillah. Ah, hauce Uding. Bumbunya udah oe bikin komplit ya. Tapi kalau lo olah mau bikin ayam bakar, oe tidak punya arang ah. Kalau arang sih bisa bikin dari kayu bakar, Cang. Ntar biar si Sanib ame anak-anak nyari kayu bakarnya. Siap, Ji. Laksanakan. Ah, kalau sambalnya, biar aku yang buat. Sambal Medan, mantap kali itu. Alhamdulillah, udah lengkap deh. Sebentar, Ji. Saya panggil pasukan dulu ya. Siap, Komandan. Pasukan, kita keliling nyari anak-anak sama nyari kayu bakar. Laksanakan. Laksanakan. Pasukan, balik kanan. Gerak. Maaf, Panas. Kirain bisa nembus. Bah, kau ini Sanib. Bikin pusing aja. Pening aku. Bapak, bapak. Tutup dua. Tutup dua. Tutup dua. Tutup masukkan. Dua. Berhenti. Gerak. Nah, itu dia tuh. Ada ranting kering yang bisa kita jadiin kayu bakar. Ayo kita ambil. Maaf nih Pak Sanib, rantingnya nggak bisa dijadiin kayu bakar, kekecilan. Iya nih Pak Sanib. Ah gitu ya. Ya udah, kita cari tempat lain deh. Yuk. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Ucup udah lapar banget nih. Sabar ya Cup, bentar lagi. Pasukan, maju, jalan. Subhanallah, enak nih kayaknya. Ah, siapa dulu ding yang bikin bumbu ah? Ini resep peninggalan leluhur oe. Ah, masa sih Cang? Lo orang tidak percaya. Hahaha, nah ini sambalnya pasti lezat kali ini. Bah, ayamnya belum dibakar ternyata. Belum Pak Anas, nunggu anak-anak nyari kayu bakar buat bikin areng. Bah, kelamaan ini. Biar nggak lama, lime aja ya yang panggang Pak Haji. Pakai oven, kasihan anak-anak kalau harus bikin areng dulu. Alhamdulillah, ada juga solusinya. Pasukan, berhenti! Gerak! Nah, kayaknya yang ini kayunya besar-besar, bisa dijadiin arang. Oke, Rit. Saya potong ya. Hati-hati, Pak Sanib. Waduh, keras ini, Dit. Aduh, Ucup udah lapar banget nih. Aduh, udah gak kuat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, asik! Ayam bakar, ayam bakar! Yuk, udah yuk. Kita bawa ke warung Bapak Cang. Aduh, berat nih Pak Sanib. Iya nih Dit. Ayo, ayo, angkat yang semangat. Ayo, ingat ayam bakar sudah menanti kita. Kayunya dipotong, terus dibakar. Nunggu jadi arang. Baru ayam nih dibakar. Gak bisa, lama ya. Sampai maghrib ini mah. Sian juga si Ucup. Ayo Kak Adit, sedikit lagi. Iya Cup.
Lapor komandan. Kayu saya udah dapat. Laporan selesai. Astagfirullah. Gede amat kayunya, Nip. Kapan jadi kayu bakarnya kalau kayak gini? Mbah, macam mana ini? Hayya, Sanip, Sanip. Lo orang bagaimana sih? Kita orang mau bikin ayam bakal buat makan siang, bukan buat minggu depan. Hayya. Ya, nggak jadi dong kita bikin ayam bakarnya. Aduh, gimana nih? Perut Ucup udah lapar banget. Set dah. Wangi apa nih? Wangi bekakak ya. Tara, ayam panggang lezat dengan resep rahasia sudah siap disantap. Wow, ayam bakar! Eits, ini ayam panggang. Yeay, ayam panggang! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, akhirnya ayamnya datang. Ucup udah lapar banget. Yeay, kita makan. Ayam, ayam. Kenapa, Nip? Ente nangis? Kagak, Ji. Cuman keluar mata doang. Ayo deh, kita santap ayam panggangnya. Palanya buat Ucup ya, biar Ucup bisa jadi pemimpin, biar ya. Jadi ustaz. Ayo berani, jangan berhenti, kita bermimpi. Semua tantangan menjadi ringan, kadang persahabatan. Hebatnya persahabatan. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan, karena persahabatan, hebatnya persahabatan. Nampi tua lusa. Waduh, duitnya itu terbang. Kau sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka.